Ajeng mau melapor tentang kejadian kucing yang dibakar oleh teman kosan saya semalam. Itu terjadi malam minggu. Jadi saya melihat kucing mulus warna putih. Itu masih mulus banget. Setelah saya keluar, itu kucing sudah terluka-luka oleh teman saya. Kucing itu sempat saya buang keluar. Lalu besoknya semalam, hari minggu malam, itu kucing datang lagi. Posisi saya lagi telepon di mobil, lagi di luar, di parkiran. Teman saya datang ngajar-ngajar kucing. Gak lama saya melihat kucing itu sedang dibanting-banting. Dengan rasa sensasinya, dia membantingnya itu depan saya kayak ada rasa kenikmatan gitu. Gak lama saya masuk mobil sebentar, saya lihat dia keluar, saya ikutin, itu dia sudah membakar kucing. Saat itu apinya masih kecil, pas saya deketin apinya makin besar, kucing itu sempat kayak meronta-ronta. Saya pengen nyari macam untuk menghilangkan apinya, tapi tidak ada, dan beberapa detik kemudian dia mati. Itu aja sih. Selamat malam. Nama saya Prima. Prima Adha Pranita. Pada hari ini Senin, 10 Desember 2018. Saya mengakui kesalahan atas perbuatan saya yang terpancing karena emosi telah menganiaya seekor kucing yang menyebabkan seekor kucing tersebut meninggal. Atas kejadian tersebut, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada pecinta kucing di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Saya menyesal telah melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya, sebagai sanksi moral dan sosial yang harus saya terima, saya siap untuk melakukan sterilisasi kucing sebanyak 20 ekor untuk menebus dan sebagai permohonan maaf saya. Untuk itu saya siap menerima sanksi tersebut. Dan yang kedua, saya mohon maaf kepada lingkungan di sekitar saya,